Dan sementara itu, keluarga salah seorang mangsa tragedi pesawat MH17 bersedia menerima ketibaan jenazah Hasni Hardi Parlan di kediaman mereka di Taman Sri Alam, Batu Anam, Segamat Johor pada Jumaat. Bapanya Parlan Mesiran berkata dia dan isterinya, Hasiah Rajikun, akan berlepas ke Amsterdam melalui KLIA pada malam ini untuk mengiringi kepulangan jenazah Hasni. Parlan bersyukur doanya selama ini untuk melihat wajah arwah anak kedua dari lima beradik itu untuk kali terakhir termakbur. Walaupun masih bersedih dengan kejadian berkenaan, Parlan menghargai usaha Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membawa pulang ke semua jenazah mangsa MH17 pulang ke tanah air. Kita malam tadi pun kebetulan kita ada buat marhaban di taman ni. Malam terakhir dan kita buat tahlil di rumah ni yang... Dan saya rasa memang tak berhentilah orang sedekahkan fatihah, tahlil ya, dan yasin memang berterusan, sentiasa berterusan. Dan saya memang ya, bagi pihak keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih, rajutan terima kasih kepada seluruh masyarakat ya, di daerah Segamat ataupun di Malaysia amnya dan Segamat ini khususnya lah. Ya, kerana keprihatinan mereka, lebih-lebih lagi kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Najib yang dia pun telah menghantar kepada saya kad ucapan takziah. Terima kasih banyaklah Datuk Seri. Jelas Parlan, segala persiapan tahlil dan tanah perkuburan untuk disemadikan juga sudah dibuat. Jenazah anaknya yang akan sampai pada Jumaat akan disemadikan di tanah perkuburan Islam Batu 8 Paya Luas, Segamat.